Halo, assalamualaikum kawan-kawan. Bertemu lagi kita di channel Natasya Official. Okay, apa khabar kawan-kawan? Moga kawan semua sihat-sihat selalu. Agak lama dah tak buat video sebab aku agak sedikit sibuk. Dan hari ni aku ada masa dan aku nak sharekan dengan korang satu apps yang berguna untuk player-player yang baru nak main game Utopia Origin dan masih lagi mencari info-info berkenaan item-item dan apa yang ada dekat dalam map Utopia Origin. So aku nak sharekan dekat korang yang baru, dan mungkin ada player-player lama pun masih perlukan info-info ni, so korang boleh guna apps ni. So apa apps ni? Apps ni adalah Bia Master. Bia ke Bia ke aku pun tak pasti lah, tapi Bia lah kan. So dia satu app Bia Master, so korang boleh download dekat Play Store. Kalau korang Android user, korang boleh download dekat Play Store. Nanti aku akan bagi link dekat description bawah. Okay, apa tu apps dia? Kita pergi dekat apps dia. Let's go. Okay, ini adalah apps dia. Alright, korang boleh check sini. So, apa yang ada dengan apps ni? Apps ni, dia memberikan info tentang... Okay, korang boleh tengok dekat sini. Sini ada info resipi. So, ini adalah resipi book. Okay, dekat sini macam-macam resipi ada. So korang tak perlu nak pening-pening kepala nak buka YouTube nak cari. Okay, dekat sini macam-macam ada geng. Macam-macam ada geng. So korang boleh check sendiri. Okay, korang boleh tengok sendiri. Dan juga dekat sini ada juga map. Contoh, apa benda map ni? Okay, contoh di sini Bone Mountain. So korang boleh klik dekat Bone Mountain dan korang boleh check apa yang ada dekat Bone Mountain. So korang boleh tengok sendiri. Dia akan bagikan info. So biasalah map kecil, dia terpaksa letak-letakkan macam tu. Tapi korang boleh nampak kan apa yang ada dekat sini. Okay, dan sama juga kalau korang nak tahu apa yang ada dekat Cape Forest, just click Cape Forest dan korang boleh tengok dekat sini. Dan macam-macam ada dekat situ. So yang lambang-lambang ni adalah tempat dia spawn geng. Contoh dekat sini ada lambang Griffin ni, itu tempat dia spawn. So korang boleh marking location dia dekat mana. So korang boleh cari dekat map korang. Alright, so yang mana nak cari parrot? Okay, di sini ada location parrot. Di sini ada location parrot. Okay, so bagi aku benda ni lengkap lah. Korang boleh check dekat sini. So benda ni boleh jadi guide untuk korang lah. Aku sendiri pun aku refer dekat cat apps ni. Kadang-kadang kalau aku cari bahan yang aku terlupa dekat mana location dia, kadang aku sendiri pun tak tahu kat mana location dia. So korang boleh refer dekat apps ni. Alright, jadi korang boleh check lah sendiri. Okay, korang boleh check sendiri. Nanti aku akan bagi links dia dekat bawah. Alright. Okay, jadi itu saja video untuk kali ini. Jika ada apa-apa info, aku akan bagi dekat korang lagi. Dan kalau korang pun ada apa-apa info, dan kalau korang pun ada apa-apa idea, ada apa-apa info yang menarik lagi, korang boleh sharekan dekat ruangan komen dekat bawah. Okay. Alright, moga kita berjumpa lagi di video akan datang geng. Bye bye.